Adalah cinta yang mengubah jalannya waktu. Persahabatan sejati tak akan berhenti di sini. Meski kaki ini melangkah di jalan masing-masing, menuju rumah masing-masing. Sebuah sinema pendek kami persembahkan dari kamar indekos murah, jauh dari keramaian. Setiap hari, dari Senin sampai Senin lagi, adalah hari-hari yang menyenangkan. Hari-hari yang penuh drama, hari-hari yang penuh tipu daya, dan kita semua memulainya di titik yang sama. Ya, di asrama wanita. Oh, maaf, maksudnya di gerbang SMA. Kalaulah diingat-ingat lagi, sebenarnya ada banyak kisah kita yang menarik. Jenaka, memalukan, aneh, sarkas, bahkan cenderung rasis. Tapi itu semua ibarat buluh tali yang menyatukan lidi yang terserang, yang akhirnya menjadi sapu lidi, sesuatu yang memberikan manfaat. Dari awal kita bertemu, negara ini sudah menjamin kita untuk bersyarikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran melalui lisan dan tulisan. Ada yang berbasis semangat komunitas, seperti paguyuban siswa-siswa asrama pecinta hewan ternak. Dan ada pula yang membawa semangat inferior individualisme, seperti masker Senin Kamis. Berdoalah selagi bisa. Memohonlah karena Tuhan mendengarnya. Karena tiap detik yang berjalan memaksa kita menjadi dewasa. Survive menjalani dan melanjutkan kehidupan.
Tonton kan namun kayak apa? Tonton. Itu tuh mengerikan tau kan? Hari ini tepat 9 tahun. Tahun depan tepat 10 tahun. Tapi ini bukan tentang matematika yang bisa diukur. Sukacita ini akan masih terus berjalan. Kami dari angkatan generasi 10 mengucapkan selamat hari ini. Kecian lah kang yo, ah kecian sekali lagi, jadi ulang-ulang anda. Kok? Kalau kamu kan? Ya, ini baju dia.